Halo, gamer, kembali lagi bersama saya Hedy di video Host Flipper. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk ngerjain tugas dari klien ya. Nah, ini rumahnya kemarin udah sempat kita rombak jadi seperti ini. Meskipun agak aneh ya, karena warnanya kayaknya kayak kurang ada variasinya sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah agak rapi. Oke, dan interiornya lumayan rapi lah ya. Meskipun nggak ada meja untuk makan ini, tapi bodo amat lah, nggak apa-apa. Ini lagian juga ruangan sekecil ini ya. Oke, jadi di sini kita mau ngapain nih? Kira-kira apa dulu? Coba saya cek dulu di rumah. Kira-kira ada yang harus dirubah nggak? Kayaknya udah nggak ya. Oke, kamar mandinya. Sip. Lagian juga nanti kita bakal beli rumah yang lebih gede ya daripada ini untuk dibikin jadi kantor. Kalau ini masih sementara aja dulu, kita masih banyak berjuang, harus banyak berjuang. Oke, di sini ada 5 klien yang masuk. Kita pertama disuruh bersihin rumah. Ini kayaknya bentar doang ya kalau bersihin rumah mungkin. Oke, kemudian juga rumah tour, host to refresh, kindergarten. Oke, sama sauna, property development, inhabitant bunker. Bunker kemarin udah ya bunker, tapi ini bunker lagi yang lain. Kita mungkin sekarang apa dulu ya, bersih-bersih rumah dulu deh. Ini kita lihat apakah cepet atau enggak. Kalau seumama cepet ya kita nanti lanjut ke tugas selanjutnya langsung gitu ya. Tapi kalau seumama lama ya kita bakal potong videonya jelas. Jadi saya akan lanjutkan di video selanjutnya gitu ya. Oke, di sini tugasnya ada berapa tuh? Ada 7 atau 6 itu ya. Tapi yang jelas ini udah harus mulai bersih-bersih karena memang disuruh bersih-bersih. Ya udah, clean the windows. Oke. Kita langsung bersihin aja ya secepat mungkin. Ini kegiatan kayak gini juga perlu untuk ningkatin skill ya. Jadi kita memang wajib untuk bersihin. Oke, kita bersihin aja dulu yang kelihatan-kelihatan gini. Oke. Ambilin sampah-sampahnya. Klik, 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 klik. Oh ya, dan ini juga ada update ya. Sebenarnya ada update untuk apa namanya? Kayaknya kayak barang-barang kebon gitu ya yang ada di halaman rumah gitu. Ada kayak tangga segala macem, itu baru aja di update. Tapi mungkin saya nggak akan jelasin secara detail untuk update nya teman-teman mungkin bisa lihat di channelnya Bang Iqbal aja, kayaknya udah dijelasin lengkap sama Bang Iqbal ya. Oke, jadi silahkan nonton di sana aja. Kalau saya lebih ke gameplaynya aja, kita nikmatin permainannya gitu ya. Kemudian saya lebih enjoy untuk ini sih, untuk game ini. Enjoy untuk apa namanya, kayak bedah rumah gitu, seru banget. Oke, jadi kita bersih-bersih. Kemudian juga nanti ada yang harus di makeover ya. Jadi diganti furniturnya dengan yang baru segala macam. Ini juga kayaknya mejanya udah kusam nih, banyak yang harus diganti. Jadi nanti kita akan ganti. Oke, pokoknya sekarang kita lakukan aja secepat mungkin. Oke. Sip. Oke. Dan ini mungkin sambil saya bersihin, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton seri ini. Meskipun mungkin kalau bagi teman-teman, beberapa dari teman-teman merasa game ini mungkin ngebosenin atau apa gitu ya. Karena menurut saya sih ini enjoy untuk dimainkan. Bosen sih itu relatif ya teman-teman. Kadang ada yang suka dengan seri ini, kadang ada yang enggak. Itu bebas, teman-teman bebas berpendapat ya. Oke. Tapi kalau teman-teman suka dengan seri ini, pastikan jangan lupa teman-teman like setiap videonya. Kemudian juga jangan lupa ramekan kolom komentar. Entah cuman ngobrol apa mengenai videonya, itu saya udah seneng. Jadi nanti pasti akan saya jawab jika memang komentarnya nyambung ya. Kalau komentar-komentar yang spam memang biasanya saya cuekin. Atau kalau ada komentar yang berupa template, jadi yang kayak udah biasa banget komentar diketikin gitu, ya saya juga jawab dengan cara template ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau mau komentar itu ibaratnya kayak teman-teman ya ajak ngobrol saya gitu. Jadi biar bener-bener saya jawab gitu ya. Jadi bukan komentar yang template gitu. Oke. Istilahnya sih kalau orang bilang, kalau teman-teman menghargai orang lain seperti layaknya ngobrol dengan manusia, ya pasti akan direspon secara manusiawi juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngobrolnya kayak robot, artinya kayak wah ini sering banget nih di komentar ini diulang-ulang gitu kan ya,
itu ya pasti akan dijawab secara robot juga gitu aja sih. Oke, tapi kurang lebih kalau ada komentar yang masuk selalu saya baca kok, apapun itu. Bahkan yang negatif pun saya akan baca. Meskipun juga kadang saya hapus ya kalau yang terlalu parah, karena memang biar nggak toksik, jadi komunitasnya itu biar selalu bersih. Karena kalau ada komentar negatif yang masuk nggak di ini apa namanya nggak dihapus, nanti malah jadi ribut sendiri. Ributnya bukan karena ribut apa ya, tapi karena ini apa namanya, karena fokus ke keributannya itu, bukan karena ke videonya gitu. Oke, nah kecuali kalau diskusi mengenai videonya ya. Ini kotorannya sebelah mana nih? Kok kayak nggak ada yang kotor, tapi ini saya bingung juga sih, sebelah mana yang kotor? Atasnya? Oh, alah di atas. Oke. Ini kurang lebihnya kita cuma disuruh bersih-bersih sama pasang radiator ya. Cepet sih kayaknya ini. Kita coba aja. Tapi hayal ya, ini rumah macam apa isinya? Sampah kaleng gitu di kamar mandi itu kan kayak nggak masuk akal ya. Tapi kalau kotoran-kotoran kayak flak-flak kayak gini ya wajar ya, mungkin udah lama nggak ditinggalin gitu kan. Tapi kalau kayak kaleng coba di kamar mandi itu, di kamar kayak gini di ruang kosong ini buat apa coba? Tadinya buat pesta mungkin kan, nggak mungkin juga ya. Oke. Udah, ini tinggal bersihin jendela doang, kemudian masang radiator. Ini bakal cepet sih, makanya saya ambil sekarang ya, jadi biar apa namanya cepet aja. Oke, yang penting dapat duitnya sama poin skillnya itu sih. Oke, clean dirt. Ini kotoran sebelah mana yang belum bersih ini? Oke, udah bersih. Mount device, place object. Oh, kita disuruh renovasi juga ya. Jadi kayak ini orang pasti baru aja beli. Jadi baru aja beli rumah, kemudian kita disuruh masang segala sesuatunya. Oke, langsung aja kita pasang radiator. Nah, ini item yang baru nih, kayak ladder, scaffolding big. Nah, ini nanti kalau kita mau masang yang di rumah yang tingkat tinggi gitu, yang luar, itu kita bisa pakai tangga ini gitu caranya. Oke, nah ini kita mau pasang radiator dulu ya, radiator yang kecil. Tinggal pasang, assemble. Pasang dulu baru puter. Oke. Sekarang udah cepet karena skillnya udah lumayan. Tinggal set, udah selesai. Kemudian ruang selanjutnya ini masih ada kotor. Kotornya sebelah mana nih? Jendela padahal udah bersih. Oke, ini kayaknya. Nah, udah. Oke, radiatornya di belakang itu. Kita beli lagi. Bisa nggak dipasang? Oke. Atau radiatornya yang satunya ya? Oke, appropriate place. Oh, kayaknya ini nih. Harus dipindahin dulu. Karena nggak bisa nyenggol radiator ya. Coba kita pasang lagi. Yang kecil atau yang gede? Oh, benar. Cuman masalahnya tadi ada kursinya ya. Oke. 1, 2, 3. Sip. Kursinya kita pindahin lagi mungkin. Ini di sini udah selesai ya tugasnya. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau emang nggak diperlukan ya nggak usah ditambah-tambahin gitu. Karena ini kan rumah orang ya. Ini kita tidak disuruh ganti meja. Jadi ya biarin aja. Siapa tahu itu meja ada sejarahnya, jadi nggak diganti. Ini juga ya sama, padahal masih kusam. Clean the windows. Oh ya, ini jendelanya belum dibersihin. Oke, jadi gitu, kita kan sebagai tukang bangunan, tukang renovasi itu juga harus menghargai barang si klien ya, nggak asal-asal dijual-jual aja kan, ngawur ya. Oke, kita pastikan dulu biar saya nggak bolak-balik. Oke, di sini udah kelar, di sini juga sudah selesai. Kita tutup ruangan ini. Nah, ini pasang radiator sama diisi sih perabotnya ya. Oke. Set. Oke, clear. Kemudian apalagi, place object, bed solid. Oke, ini diminta untuk bikin kamar tidur ya di sini. Bed solid. Oke, kamarnya biasa banget ini. Bit shape. Oh, ada polanya.
Light yellow, jangan jelek ya kalau light yellow. Ini warnanya apa ya? Fine. Biar ada sedikit coraknya gitu. Ini white aja. Buy single. Oh, kita bisa beli banyak ya. Sip. Taruh mana kira-kira yang pas? Pojokan aja ya. Oke. Nah, udah. Terus place object computer desk. Ini karena colokannya di sini mungkin meja komputer di sini ya. Computer desk. Oke. Computer desk. Nah, yang ini. Oke, warnanya kita sesuaikan. Oke, gini. Single. Putar dulu. Tuh di sini ya. Ini masalahnya di sini ada radiator, nanti orang kena radiator lagi. Lagian saya baru ngelihat di game ini sih ya, ada rumah pakai radiatornya kayaknya kok ganggu banget gitu. Tapi nggak tahu ya kalau rumah di luar negeri memang mungkin seperti itu untuk pemanas atau mungkin pendingin, nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Pemanas sih, lebih ke pemanas mungkin ya, untuk lewat gas gitu. Tapi masa di kamar gitu kan aneh. Oke. Okay. Office chair. Oke. Okay. Office chair. Ini kursinya warna putih kali ya. Atau krim. Krim aneh sih, putih aja. Single. Putar dulu. Sip. Oke, okay. Kemudian wardrobe Charles. Oke, okay. Ini lemari Charles. Berarti kalau lemari kira-kira kemana ya? Ini udah ada lemari di sini. Kasurnya aja deh dipindah. Kayaknya kok kurang tepat. Oke, okay. Nah ini lemarinya di sini gitu ya. Wardrobe Charles. Charles, oke. Okay. Single, warnanya cherry ya, jadi biar pas gitu warnanya. Oke, okay. Sip, udah. Test of drawer mall. Oke, okay. Test ini kayak kotak of drawer yang mall mana, yang ini ya, double chest ini. Test of drawer mall. Oke, okay. Ini untuk tempat baju ya. Oke, jadi kayak laci gitu. Taruh di sini aja. Oke, udah. Kemudian paint with the color sleepy blue. Oh, ini ternyata suruh sleepy blue ya. Mudah-mudahan cocok sih. Karena saya pakai selimutnya yang warna biru juga, jadi mungkin cocok sleepy blue. Oke. Nah, ini mudah-mudahan ngecatnya sekarang cepet ya. Kita lihat aja, tergantung skill. Jadi saya mungkin nggak perlu percepat kayak biasanya. Ini udah bisa selesai. Lagian saya biasanya itu sekedar info, saya percepat karena memang videonya itu harus apa ya namanya, kayak selesai gitu. Saya motongnya biar nggak setengah-setengah. Tapi ya tetap juga susah ya ngepasinnya. Jadi jujur aja untuk membuat video house flipper ini agak cukup sulit untuk masalah timingnya, karena kita kan nggak tahu kapan harus ya, ini kegiatannya kayak ngechat gini kan lama gitu ya, jadi agak susah. Oke, ngepasin waktunya itu susah. Kalau biasanya saya memang setiap video saya pasin 30 menit gitu kan, tapi kalau ini ya agak ribet juga. Tapi untuk kali ini kayaknya nggak masalah nih. Oke, tapi nanti kalau masih ada yang ngechat-ngechat lagi ya pasti akan saya percepat sih. Oke, karena takutnya nggak pas 30 menit gitu maksudnya. Oke, lagi buang teman-teman lihat orang ngechat gitu doang kan boring juga ya, kalau nggak ada pembahasan yang perlu dibahas gitu. Jadi maksudnya kayak gini, saya lagi bahas juga mengenai video saya, jadi biar teman-teman juga lebih mengenal channel saya ya. Bukannya wah itu ngapain diomongin gitu bang, tapi ini yang namanya pengenalan gitu. Siapa tahu teman-teman baru aja datang. Jadi yang baru aja datang, baru aja subscribe, makasih udah datang ya. Oke, makasih juga yang udah subscribe. Nantikan video selanjutnya dan juga video yang lain juga yang enggak kalah seru, jangan lupa ditonton. Karena channel saya itu isinya all game ya. Jadi
teman-teman jangan ngarepin satu game doang di sini, karena bakal ada game-game lain juga. Jadi ditunggu aja, atau mungkin dilihat aja di playlist yang udah ada, itu banyak video yang mungkin teman-teman suka. Oke, kurang dikit lagi, mudah-mudahan chatnya cukup. Hip. 95% ya. Oke. Mudah-mudahan cukup. Waduh, habis. Chatnya habis. Tapi ini udah last nih kayaknya. Oke, sudah 100% ya. Jadi kita jual. Ini udah nggak dijual sih, habis juga. Oke. Jadi satu kamar full sudah. Oke, dan ini kita tinggal masang kayak radiator semua kayaknya. Jadi mungkin saya akan mulai percepat kalau untuk masang-masang radiator ya. Ini bakal lama ini kayaknya. Oke, kalau gitu saya percepat dulu. Oke, ini udah selesai. Jadi kita bakal nambahin furnitur ya. Oke, furniturnya belum ditambah. Ini dia minta double bed Hermes. Oke. Dan kita juga dapat poin. Ini kita upgrade dulu faster painting ya, biar lebih cepat untuk ngecatnya. Oke. Kita beli bed Hermes. Yang mana nih? Double bed Hermes yang ini ya. Warnanya kalau ini warna apa ya? Boot-nya oak. Aduh, aneh sih. Alexander Cherry. Ini cocok yang ini ya memang. Kalau ininya rotasi-rotasi. Ini warna apa nih kira-kira? White and gray aneh. Colorful apalagi. White. Oke, white aja ya. Kita taruh di mana nih? Kira-kira nggak aneh gitu. Ini aja mungkin di bawah jendela persis. Nah gitunya. Oke. Kemudian dia minta juga wardrobe Vira. Wardrobe Vira. Nah ini warnanya putih aja. Ditaruh di sini atau mana ya? Oke, sini aja. Sip. Kemudian double chest of drawer mal. Oke, drawer mal. Mana nih? Mal. Double chest. Nah, yang ini warnanya putih juga. Kita taruh di ini ya. Itu meskipun belakang ada colokan enggak apa-apa. Taruh lagi. Oke. Bookcase lim, bookcase lim, yang lim yang ini berarti ini ditaruh di wah ini bisanya cuma di sini. Oke. Sip, selesai tugasnya di kamar ini. Sebenarnya kita udah bisa selesaikan sekarang, tapi duitnya cuma $9,000, jadi kita lanjutin aja untuk yang lain. Ini masih ada ruangan yang belum kita selesaikan. Di sini udah masih ada dua tugas lagi ya. Kamar kelar, dapur udah nggak ada masalah. Kemudian ruangan ini kamar mandi, ini juga udah nggak ada masalah. Terus ini kamar yang tadi kayaknya sudah selesai juga.
Oke. Kira-kira di mana nih yang perlu dirombak lagi? Ruangan ini kah? Oke. Ini juga nggak ada. Kira-kira sebelah mana nih? Kita cek dulu satu persatu. Dapur nggak masalah. Oke, nah ini masih kosong nih kayaknya. Ada suruh ngisi. Oh ya, bed solid ya. Bed solid. Solid. Oke, white steel. Jangan steel ya. Chestnut aja. Kemudian matrasnya white. Kemudian selimutnya brown stripe atau apa ini? Ada lagi satunya apa nih? Purple pattern. Ini aja ya, agak kalem. Nah, ini taruh di mana nih? Oke. Ini aja. Oke, kemudian computer desk. Computer desk lagi. Warnanya kali ini yang putih ya. Di sini aja mungkin. Nah, kemudian office chair. Sip, warnanya putih. Satu. Oke. Wardrobe. Wireless, mana nih? Ini putih juga. Ini bukan putih sih ya, tapi agak coklat gitu. Cocoknya di mana nih? Ini aja. Aduh, ada pintu. Yang di sini. Oke, sip. Chest of drawer mall, oke. Drawer mall. Yang ini warnanya samain aja ya. Ini taruh di aneh sih. Ini aja deh. Oke. Okay. Fine with the color, sleepy blue. Oke, okay. Suruh ngecat lagi. Sleepy. Oke, okay, kalau ini pasti saya akan percepat ya. Ini kayaknya tugas terakhir nih. Tugasnya tinggal ini doang, jadi saya percepat lagi. Oke, sip. Ini tugasnya udah selesai semua. Jadi kita bisa dapat $11 nih. Kita jual dulu ini. Nah, ini dapat $11,360 ya. Oke, lumayan. Complete order. Complete. Jadi tugasnya selesai. Ternyata nggak cuma bersihin rumah doang. Jadi disuruh ngecat juga sama naruh perabotan ya. Oke, jadi ini dapat skill juga. Kita cek. Skill negosiasinya nambah, ini kita tambahkan di mana ya kira-kira? Oke, order requirement ini nggak usah karena kita biasanya memang tugasnya diselesaikan terus, jadi kita fokus ke sini dulu ya. Oke, negosiasinya biar makin berhasil, 15% nambah gitu. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini, nanti akan saya lanjutkan lagi dengan tugas yang lain di video selanjutnya. Oke, cukup sekian, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.